Anda sudah mulai rajin menimbang berat badan? Pertambahan berat badan saat hamil sebaiknya tidak terlalu berlebihan atau sebaliknya malah kurang. Pertambahan yang pas menjadi tanda kehamilan berjalan dengan baik, serta janin tumbuh dan berkembang dengan semestinya. Berat badan sebaiknya sudah dikontrol sejak sebelum hamil dengan cara mencapai berat badan ideal terlebih dahulu. Mengapa ini penting? Berat badan sebelum hamil ternyata memengaruhi pertambahan berat badan ideal selama hamil. Konsultasikan dengan dokter tentang kenaikan berat badan yang paling sesuai untuk Anda, sebab tiap ibu memiliki kebutuhan kenaikan berat badan berbeda. Bagaimana rumus kenaikan berat badan selama hamil? Bila berat badan sebelum hamil normal, maka pertambahan berat badan yang dianjurkan saat hamil 9 hingga 12 kg. Bila berat badan sebelum hamil berlebih, pertambahan berat badan yang dianjurkan saat hamil adalah 6 hingga 9 kg. Bila berat badan sebelum hamil kurang, pertambahan berat badan yang dianjurkan saat hamil adalah 12 hingga 15 kg. Bila mengandung janin kembar, maka pertambahan berat badan selama hamil biasanya lebih banyak tergantung jumlah janin yang dikandung. Trimester pertama. Pertambahan berat badan di trimester pertama sangat sedikit, hanya 1 hingga 2,5 kg per 3 bulan. Berat badan memang belum diharapkan bertambah. Bahkan berat badan tetap atau sedikit turun pun tidak apa-apa, asalkan pertumbuhan janin baik. Kebutuhan gizi janin masih bisa diambil dari cadangan zat gizi di tubuh ibu. Meski demikian, karena trimester pertama merupakan masa kritis tumbuh kembang janin, tetap usahakan berat badan bertambah atau tidak turun. Bila sulit makan akibat morning sickness, lakukan pengaturan pola makan. Trimester kedua. Pada trimester ini, morning sickness biasanya sudah berlalu sehingga nafsu makan Anda sudah kembali pulih. Berat badan biasanya meningkat rata-rata 0,35 hingga 0,4 kg per minggu. Pada trimester ini pula, pertumbuhan janin melaju dengan cepat. Trimester ketiga. Pada trimester ketiga, pertambahan berat badan ibu kurang lebih 1 kg per bulan, sedangkan pertambahan berat badan rata-rata janin 200 gram per minggu. Mulai minggu ke-28 hingga akhir kehamilan, berat badan Anda hanya akan bertambah sebanyak 4 hingga 5 kg saja. Thank you.